Cara melipat celana dalam menggunakan metode edge roll. Bentangan bagian belakang celana dalam menghadap ke arah atas permukaan yang rata. Gulung pada bagian pinggang mengarah ke bagian selangkangan. Balik celana dalam. Lipatlah tiap sisi pinggang ke arah bagian tengah celana dalam. Ujung-ujung tiap sisi pinggang harus saling tumpang tindih. Gulunglah bagian selangkangan hingga sama rata dengan bagian atas gulungan. Mulailah dengan menempatkan ibu jari di bagian dalam kantung dan mengencangkan tiap sisi bagian yang terbuka. Anda akan melihat kantung yang terlihat di dalam bagian tengah gulungan. Balik gulungan dari dalam keluar 3 kali.